Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey guys, so bertemu lagi kita dalam Afi Private. Terima kasih kepada korang yang sudah klik video ini. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah. So guys, kepada korang yang baru saya terjumpa channel ini, selamat datang. Saya ucapkan sebenarnya channel ini mengisahkan tentang projek review serta projek-projek yang akan saya jalankan. So untuk video kali ini ataupun projek kali ini, saya akan tunjukkan dekat korang Proto Saga LMST saya yang telah tersadai lama. So untuk Proto Saga LMST ini yang pernah saya review ataupun yang pernah saya buat projek mengenai dia, saya telah sadai dia pula selama 1 bulan lebih macam tu. Kalau tak silap saya 1 bulan lebih macam tu. Jadi untuk video kali ini adalah hari Sabtu 30 hari bulan 4, dan bermakna telah 27 hari kita berpuasa. So tinggal berbaki 3 hari saja lagi kita untuk menyambut hari raya Aidilfitri. So guys, jadi guys, untuk video kali ini bukan nak cerita pasal hari raya ke apa. Ini adalah sekadar vlog mengenai Proto Saga LMST saya. Okey, jadi guys, maaf sebab saya lama sangat tak upload video, disebabkan saya telah pun berpindah daripada Kelantan pergi ke Perak, kerana isteri saya telah posting di sana ataupun mengajar di sana. So guys, jom kita tengok projek kita untuk kali ini mengenai Saga LMST yang telah tersadai selama 1 bulan lebih. Jom. Okey gang, so ini adalah Proto Saga tu. Proto Saga saya ni yang saya buat projek sebelum ni. Hari tu dia telah tersadai dekat rumah kawan saya selama 4 tahun lebih. So kat sini, so sekali ni dia tersadai balik dekat rumah saya ni. Tengok dia punya angin kat belakang tu dah ada. Bahagian dalam tak payah cerita lah, apa pun tak ada. Okey, tapi semuanya masih cukup lagi. Hari tu saya dah buat semua ni, saya dah baking semua ni, saya dah habis banyak untuk Proto Saga ni. Nanti saya akan buat vlog, saya akan pasang benda ni. Ni dia punya cover dashboard ni atas ni, nanti kita akan buat projek untuk tu. Okey, ni bahagian dalam dia. Jadi jika korang pernah tengok video saya sebelum ni, saya saya telah basuh kereta ni kat dalam interior dalam ni. Saya telah basuh semua, kapek apa semua sekali, seat apa semua telah basuh. So jom kita tengok cleaning kereta ni. Okey geng, so ini adalah keadaan rumah saya yang hampir 1 bulan lebih saya tinggal. Rumah saya dekat Kelantan. Okey. Okey geng. Naik rumput habis dah. Ini 1 bulan lebih ni. Okey. So kita ajar ni okey lagi. Ni okey lagi. Nanti kita akan hidupkan kereta ni hari ini. Tengok macam mana kita akan hidupkan kereta ni. Kita akan pergi isi minyak, bateri dah ada. Hari tu saya ni bungkus terus kereta ni, tapi ni macam mana dia jadi macam tu. Okey. Okey, kita keliling dulu. Tapi untuk kali ini kejap. Okey geng, tapi untuk projek kali ini ataupun projek hari ini, saya bukan nak hidupkan Proto Saga ni terus, tapi saya nak untuk video kali ini ada satu benda projek yang perlu saya siapkan mengenai bukan kereta ni, tapi bukan Saga FLX tu, tapi kereta saya yang sebelah tu, Ford Ranger. So guys, untuk projek kali ini saya akan buat stiker untuk jadi guys, untuk pagi ni 9.45 pagi ni saya akan pergi tepah stiker untuk kereta tu. So sebelum ni saya dah buat stiker, tapi rasa macam nak tukar design dia sikit, nak lebih nampak simple sikit. Jom kita tengok stiker tu macam mana stiker asal Afi Project yang sebelum ni. Okey guys, so jom kita tutup dulu kereta ni. Okey, kita tengok dulu lebih kurang. Okey, jom kita pergi. Ni kereta ni saya belum review lagi. Saga FLX ni yang 1.3 gearbox CVT. Okey. Standard lah kereta ni. Kereta ni kita buat sewa. Kalau ada siapa-siapa nak, orang boleh tinggal korang di ruang komen dan boleh DM saya dekat IG Afi Project, okey. Okey guys. So okey, ni stiker. Nanti kita akan buat balik stiker ni.
Ni pun kita akan buat balik juga. Kita akan buang stiker ni. Sebenarnya saya nak apa ni? Nak koyak dia punya tinted ni. Tinted hitam ni saya nak koyak dan nak letak stiker tinted 1% black. Yang kat depan saya gunakan silver black. Nah sekarang kat belakang ni 1% black. Okey. Okey. Ini barang saya. Okey. Okey guys, so untuk maklumat korang semua juga, semalam saya baru sampai dekat Kelantan ni. Maklumlah hari ni 3 hari lagi nak masuk hari raya ataupun bulan Syawal. So guys, jom kita tengok macam mana hasil dan stiker tu yang akan saya buat nanti. Okey, jom. Okey guys, so sekarang ni stiker pun dah siap. Sekarang ni saya buat biasa-biasa je stiker. Okey, nanti kita akan tampar dekat sini. Kita akan tampar dekat sini kat bawah ni. Jadi nanti saya akan kosongkan semua macam ini. Nampak lagi clear. Okey. Lepas tu saya akan titik balik hitam 1%. Okey. Okey gang. Ini stiker dia. Saya buat. Ni. Tadi tunggu dekat kedai hampir 1 jam. 1 jam lebih rasa. Untuk dapatkan stiker ni. Kos untuk buat ini saya buat dalam 6 keping RM15. Okey. Okey guys. Okey guys. So itu adalah sedikit sebanyak vlog saya untuk hari ini. Jadi saya harap video ini berakhir sampai di sini sajalah. Tunggukan vlog saya seterusnya. Okey guys. Projek-projek yang akan saya jalankan. Okey guys. Terima kasih. Assalamualaikum.